sekarang lebih kita lebih bebas ya. Berapa tahun ini kan kita nggak bisa keluar rumah, nggak bisa berinteraksi, masing-masing di rumah nggak bisa keluar. Jadi ini tahun ini kita udah mulai bebas, bisa berkumpul. Untuk 2024 harapannya? Harapannya warga di Kayara bisa lebih kompak, bisa lebih sering ada kegiatan yang berguna buat warganya juga ya. Lebih dari yang lalu-lalu. Yang lalu-lalu ya. Jauh lebih ramai dari tahun-tahun sebelumnya. Makanya tahun 2023 pasti nanti di 2024 lebih baik. Ya, bagaimana kesan selama tahun 2023, Pak? Ya, semuanya berjalan baik, aman. Tapi ya saya harap di tahun 2024 semuanya semakin baik lagi, semakin kondusif ya, antar warga semakin dekat. Wah, ini luar biasa kebersamaan. Ya. Ya, semua warga bisa kumpul, saya senang bahagia. Gimana kesan Pak Rudi selama 2023 ini? 2023 saya rasa sih banyak perubahan. Ya. Ya, perubahan ternyata. Seperti di perdagangan ada perubahan ya. Di sistem ekspedisi banyak perubahan semua ya. Ya, harapan kita ya ke depan ini bisa tambah bagus lagi. Tahun 2024 banyak kemudahan, mendoakan semoga di Bekasi banyak kemudahan. Buktinya udara hari ini mendung, seger, dingin. Nah, itu artinya alam juga turut bahagia. Ya, betul. Jadi, tanda-tanda positif ya. Iya. Selamat malam, Pak Yung. Malam. Ya, bagaimana kesan malam hari ini? Sangat bahagia sekali bisa kumpul bersama keluarga dan juga Pak Hardi. Ya. Terima kasih. Sudah mewakili Kayara. Harapan Pak Hadi untuk 2024 untuk warga di sini. Oh, tentu 2024 akan lebih baik. Yes. Dan lebih kompak. Yes. Yeah. Kayara lebih hebat. Yes. Terima kasih. Terima kasih.